pada apa namanya, tapi kan empat bicara tentang beberapa hal. Kita akan berbicara tentang membicarakan tentang praktik coaching yang sudah dilakukan bersama rekan sejawat. Bicara juga tentang konservasi yang dilakukan memang sejauh di kelas kita kelas pelajaran, dan berdiskusi tentang aksi nyata pada waktu kita kelas 1, 2 dan 3. Ini yang dari satu bicara tentang apa, Pak? Pembelajaran harus sering masuk. Pada yang pertama, observasi air sudah tercapai sama saya bisa cek ini lihat hasil Ahmad Erwan ya. Ini guru kelas berapa? Guru kelas 2. Ketika observasi ini pembelajaran saat langsung tatap muka atau titik? Jadi prosesnya, saya melakukan sesi pembelajaran meeting dengan siswa. Nah, terus video yang itu saya kirimkan ke Erwan. Erwan, tolong ini Bapak amati, perhatikan, dan tolong berikan respon. Gimana kekurangan maupun kelemahan saya dalam melaksanakan meeting ini dengan murid, dan ini disesuaikan dengan lembar apa pengamatan. Kapan ini pelaksanaannya? Kalau pembelajarannya itu minggu yang lalu. Cuman saya kirimkan video rekaman saya beserta observasi setelah Bapak kirimkan di grup itu. Ya. Itu sudah proses sudah berjalan. Ya. Oke. Nah, sekarang pertanyaan ini adalah ketika Pak Erwan melakukan observasi ya, minta dia untuk observasi pelajaran yang dilakukan Pak Heri, pengalaman apa yang Pak Heri rasakan ketika diobservasi oleh teman sejawat sini? Ya tentunya jika ada seseorang yang menilai baik itu Pak sejawat, kepala sekolah maupun pihak lain gitu ya, yang berkompeten, tentunya saya merasa ada umpan balik bagi saya. Saya ada apa ya? Ada respon yang positif dari teman-teman, baik itu berupa saran maupun kritik yang sifatnya membangun bagi saya. Ya, saya sampaikan juga bersikap profesional dalam memberikan pelayanan kepada saya, baik dan buruk apa yang disampaikan Pak Erwan kepada saya tentu akan saya terima dengan lapang dada. Ini untuk perubahan saya ke arah yang lebih baik sifatnya. Saya sampaikan, misalnya tidak diada-adakan gitu loh, jangan karena kita satu atap, satu rumah, jangan hanya menilai baiknya saja. Kalau memang itu kurang, ya silakan apa kekurangan saya disebutkan, dan jika memang ada saran dari kekurangan saya itu, boleh diberikan saran ke siapa. Berarti itu disampaikan langsung kepada dia? Iya, dan disampaikan langsung saya, ada apa, chat WA-nya juga ada, begini-begini. Tuliskan di dalam. Ketika Pak Heri meminta seperti itu, dan idealnya kan memang observasi itu berlangsung secara langsung ya, ya. langsung. Oke, ini karena dia mengamati itu. Ketika seandainya itu dilakukan observasi langsung, anggaplah yang dia lakukan ini adalah memang dia langsung proses pelajaran yang Pak Heri lakukan. Bagaimana praktik pengajaran yang terjadi? Yang pertama yang terjadi saat ada observer melihat langsung proses pembelajaran yang mereka kira-kira agak gimana gitu, ada perubahan-perubahan, ada strategi khusus atau gimana? Iya, dulu saya ini ya apa artinya dalam proses melakukan pembelajaran yang diamati oleh pihak lain atau orang lain itu tentunya
saya menampilkan performa yang terbaik gitu ya, dalam rangka ini penilaian ini ya. Nah, cuman saya rasa sikap seperti itu akhirnya nanti mengada-ada ya, karena khawatirnya saya bagusnya hanya saat dinilai saja, nah, tidak konsisten seterusnya. Jadi jika praktik mengajar saya yang diamati oleh PR ini ya, saya tak mengenal adanya karena situasinya memang saat itu ya tidak bisa tatap muka ya, saya berangkat meeting. Kalaupun memang bertatap muka, ya tentu saya sesuai dengan apa yang kemampuan saya dalam memberikan pembelajaran tatap muka dengan murid saya di kelas. Kalau memang saya perlu media, saya perlu media, saya perlu teman yang kemudian. Oke, artinya memang apa ya, observer itu melihat saja, melihat apa yang kita lakukan itu apakah sudah sesuai dengan yang kita pelajari. Ya. Dan kita sudah dapat ilmunya, dapat materinya. Dan saya tidak bisa melihat langsung, makanya ada penilaian langsung dari teman sejawat yang idealnya dia mengerti tentang keberadaan anak-anak ini, karakter siswa. Ketika Pengeri mengajarkan dengan pola-pola yang seperti itu, pertama dia akan mengetahui bahwa ada perubahan cara mengajar baru dan mungkin saja itu tidak dia miliki, itu pengetahuan baru bagi dia. Yang kedua adalah menilai kita selalu sebagai diri, apakah betul-betul poin-poin ini semua yang saya ajar di pelajaran ini juga terrealisasi kan? Poinnya di situ sebenarnya. Jadi dampaknya ke dia juga ada, gitu. Oh ternyata mengajar itu seperti ini, seperti ini harus ada poin-poin. Dan arahan berikutnya si observer itu ditarget kita. Kalau kita, dia sudah membuat praktisi, masuk membuat praktisi. Artinya dia menjadi mitra kita ke depan, kita kasih pengetahuan baru, informasi baru, kita ajak untuk melakukan sebuah perubahan di kelas dia, untuk mengajar seperti juga kita lakukan. Ya, dia bagaimana menurut, maka kita tanya di sini, ada komentar nggak? Apa komentar rekan sejawat itu kepada Pengeri baik secara langsung atau tidak langsung? Komentarnya sudah dituliskan oleh Pak Eron langsung-langsung bahwa dalam pembelajaran yang terserah itu penilaian yang membedakan atau yang memvariasikan kesanggupan atau apa kemampuan murid itu terasa tidak begitu dimunculkan. Maka itu dalam lembar pengamatan Pak Eron menuliskan agar penilaian itu diampakan, dimunculkan. Jadi penilaian yang dimaksud PR itu antara murid yang A dan B itu tentu berbeda kemampuannya. Jadi penskoran atau kriteria penilaian untuk murid A dan B itu harus dibedakan. Jadi itu yang kalian itu jangan disamaratakan gitu, karena kemampuan murid itu berbeda-beda. Dan dituliskan di ada ya? Ya ada di feedbacknya ada. Pelajarannya juga berbeda dari rombongan yang lain. Tapi ada karakter pemasir yang sini beda-beda. Ya, ada yang audio, ada yang visual, ada yang estetik, macam-macam. Nah, penjelasan seperti itu. Jadi masukannya bagus. Ada hal lain nggak? Selain apakah ada capaian-capaian yang maksimal terbaik menurut dia? Selain itu kan lebih pada input ya. Masukan pada hal yang kurang. Nah, untuk apresiasi lain ada? Ya, dia mengapresiasi ketika saya membuat murid saya untuk lebih fokus ketika akan memasuki kegiatan inti. Nah, itu kan dalam pembelajaran sosial emosional yang saya pahami itu adalah beberapa cara ya, contohnya seperti apa
ambil nafas, tahan beberapa beberapa detik, lalu fokuskan dan sebagainya. Jadi saya menggunakan itu juga. Nah, saya menggunakan saat pembelajaran yang senang yang menjelaskan para itu adalah saya menggunakan puisi akrostik. Nah, puisi akrostik adalah puisi yang diambil dari huruf awal dari nama murid atau nama temannya begitu. Saya berikan contoh. Contoh nih ya, anak-anak sekalian, puisi akrostik. Contoh Kadin, kataku. K, karismatik orangnya, gitu kan. H, gitu kan. Ya, hebat dalam bekerjanya. Nah, seperti itu. Jadi di situ saya jelaskan kepada murid saya, puisi akrostik itu yang diambil dari huruf per, di huruf dari nama itu tampilkan kalimat-kalimat yang positif yang menunjukkan karakter kalian yang bagus begitu, yang baik. Nah, jadi itu diamati oleh Pak Erwan dan ya ini katanya bagus untuk apa ya, fokuskan murid agar siap dalam menerima materi itu. Nah, apa yang disampaikan itu apresiasi ya, hal positif yang didapat harapannya. Dia juga bisa melakukan itu. Ya. Jadi targetnya teman sejawat kita di akan melihat, oh ada hal yang baik. Nah, harus dipraktekkan. Makanya ini menjadi target kita. Kan? Dia menjadi rekan kita. Selain memang dia masuk ke praktisi kan, jadi bisa praktek. Jadi dia kan bisa bertanya nanti kan, gimana caranya dipancing agar dia mau bertanya? Bagaimana caranya untuk memulai awal pelajaran seperti itu? Kondisi apa yang harus saya lakukan sebelumnya? Makanya kan kita ajarkan. Ya, tahu dulu tentang karakter siswa dan bla-bla, kita ajarkan. Itulah, jadi ketika nanti ditanya, apa yang dilakukan di komunitas praktisi itu, ya. Buktinya ini, hasilnya ini. Nah, itu tadi adalah masukan dari rekan sejawat. Sekarang kepada pribadi Pak Heri Stokcek. Menurut Pak Heri sendiri, bagaimana praktik pengajaran? Bagaimana praktik pengajaran yang Pak Heri lakukan sendiri? Pada saat observasi itu berlangsung, Pak Heri sendiri, apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran yang baik karena menurut KHD itu, atau memang menurut Pak Heri ya belum seperti itu? Ada ya, kalau saya bilang 100% mungkin tidak ya, saya cuma juga saya kalau mau saya mengatakan sempurna gitu kan, tapi ya berdasarkan pengamatan yang Pak Erwan sampaikan ke saya dan saya amini. Ya beberapa tahapan-tahapan sudah saya lalui, beberapa apa ya kegiatan-kegiatan dari awal itu sampai tutup itu sudah saya eksekusi lah dengan baik. Ya, cuman ada beberapa biasanya adalah kadang untuk menyamakan ya atau sesuai dengan RPP. Terkadang terkendala oleh waktu, kemudian waktu yang hanya dibatasi oleh 2 jam pelajaran terkadang kurang menurut saya. Jadi itu kalau secara garis besar ya, dan saya katakan sudah sesuai lah ya, tujuan pembelajaran sudah tercapai, murid merasa senang menerima materi dari saya dan ketika saya berikan latihan sekian menit untuk dikerjakan secara langsung mulai sudah paham dan sebagainya. Karena pada saat itu juga saya memberikan materi yang tidak terlalu rumit juga. Bahwa hanya apa mengidentifikasi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Di atas Pancasila. Itu yang saat ini kita bisa kasih. Jadi tahapan-tahapan dari awal sampai akhir sampai setelah penutup penilaian itu kan sudah ada di RPP ya? Ya, itu sudah sesuai. Hanya bicara ini ya, apa namanya tadi waktu ya. Oke, nah sekarang kita bicara feedback dari murid. Kemarin diminta, ada dalam video juga saya mintakan. Nah, langsung saja saya jawab ya karena. Bagaimana perasaan kalian setelah kita melakukan proses pembelajaran ini? Nah, mereka senang karena ya,
tadi karena saya menyelipkan wish advocacy tadi, terus membebaskan mereka untuk mengerjakan tagihan-tagihan sesuai dengan minat mereka. Sekarang saya silakan membuat apa saja yang menunjukkan kalian paham dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi ada beberapa dari saya mengirimkan foto dan bergotong royong pengamalan Pancasila sudah tepat. Lalu ada juga murid saya, sudah tiga tadi seperti kita. Lalu murid saya juga ada yang sedang mengaji, membuat video tadi, foto membuat video mereka sedang mengaji malam Pancasila jelas-jelas. Jadi ada juga yang memanfaatkan dalam untuk wacana. Nah, memang dengan pembelajaran kita melakukan evaluasi. Ya. Bagaimana pelaksanaan yang kita lakukan, apakah murid senang atau tidak, ya. Pertama. Yang kedua, dari rasa baru kepada materi yang kita sampaikan, apakah mereka mengerti nyambung atau tidak. Nah, untuk mengerti materi itu kan di awal dari rasa dulu, kan? Senang dulu, orang-orang seperti itu. Kan di awal mereka melakukan apa, game lah, atau refresh, ya, refresh breaking dan lain sebagainya. Nah, ada semacam ini enggak? Semacam masukan khusus enggak dari siswa tentang proses pembelajaran dilakukan itu yang kemudian akan dilakukan perbaikan oleh PRI pada proses berikutnya? Maksudnya, ya beberapa sendiri ya, dan saya maklumi keadaannya agar kalaupun mau meet itu diinformasikan beberapa hari sebelumnya. Ya, karena mereka mungkin tidak terbatas kuota ya, dan mereka ya tidak mengharapkan meet ini terus menerus gitu ya, dua minggu sekali boleh atau seminggu sekali juga boleh, tapi tidak yang berkelanjutan. Karena saya malu juga kalau menggunakan meet itu kan boros pulsa ya bagi mereka ya. Kalau saya di sekolah maupun di rumah saya memakai wifi kan tidak masalah, saya bisa ya, dan saya pahami gitu. Jadi 1.30 jam dengan mereka tuh ya sudah berapa juga yang mereka habiskan gitu. Jadi ya itu mungkin puluhan dari orang tuanya juga yang sampaikan melalui anak gitu, saya sampaikan gitu. Jadi maka saya jujur katakan tidak maksimal karena dari 22 anak juga ya ada belasan. Sisanya lo yang nah, sisanya saya pikir bukan melalui WA. Gimana? Mau dilanjutkan gimmick seperti itu atau memang durasinya dikurang? Strategi berikutnya dilanjutkan dengan apa ya? Dengan strategi saya adalah ya mengurangi part-part yang saya anggap ini tidak usah gitu ya. Jadi ya mungkin setelah doa cukup singkat saja. Dan ya doa pembukaan itu baca Al-Fatihah ya. Nah, ini kan. Ya, lalu apa? Dalam penyampaian materi ini saja, ini tidak ada, ini tidak punya poin-poinnya jadi ke tempat praktik kalau di luar ada praktik ke strateginya dalam menjadi kita betul-betul mendengar kan? Mendengar apa yang disampaikan siswa dan memang ada aksi nyata kan ada kan orang itu kan hanya mendengar aja iya kan kenyataan berikutnya ya begitu lah iya. Atau mungkin dia lupa atau sekarang PRI sudah komit maksudnya kita mengurangi
durasi ya. Karena kan itu akan berjalan dengan durasi panjang. Panjang. Ya. Kita atau pekerja dua kali saja, ya. Itu berapa jam? 2 jam. 6 jam artinya, kan? Selama 2 hari itu kan. Saya tanyakan kemarin sama Pak Eko, nggak ada apa adanya. Ya, karena dari mereka itu kan tidak ada apa adanya. 125 itu. Iya, saya tanyakan. Ya, sebenarnya bukan saya sih. Mereka ada pembantu menetap. Udah Pak Eri aja yang nanya. Pak Eri. Tanya di secara gini. Bukan, saya telepon. Saya menanyakan tugas di LM itu. Ah, apa ya? Kemarin tuh saya tunjukkan ini kok yang begini gitu kan, oh pas demonstrasi pengetahuan kok di LM itu nggak bisa dibuka gitu, kami nggak bisa mengunggah tugas gitu. Jadi mungkin di restart mungkin ya, mungkin LM nya juga sedang lupa ya. Jadi saya masuk pertanyaan itu, oh nggak ada mana ya juga. Jadi nggak usah diharapkan lagi bu. Kami juga pas awal-awal mau kita mau online itu yang pertamanya juga sempat pertanyaan seperti itu. Karena kan ada anggaran dari partai kami kan, kalau kita offline itu kan ada anggaran konsumsi. Nah bagaimana kalau anggaran konsumsi? Tapi alasan mereka ini kan karena memang sudah tertulis ya di awal, jadi nggak bisa dirubah lagi. Nah, kita secara keuangan memang punya aturan. Masa kita kan kalau bisa di orang gitu kan, kalaupun bisa. Kita sudah memahami dari awal anggaran itu setahun ke depan sudah jelas ya. Ini untuk apa porsi, jadi nggak bisa digeser-geser lagi ya. Nah sekarang kita bicara yang aksi nyata modul 2.1 dan 2.2 secara nasional dan diferensiasi. Di LMS ada berbagai macam tugas ya, tugas yang sudah dilakukan untuk bentuk aksi nyata modul 2.1 yang sudah dikerjakan. Ada bisa diperlihatkan dengan apa yang sudah dilakukan dalam rangka pemenuhan tugas aksi nyata 2.1 dan 2.2 mau apa itu video ya, itu yang secara visual video, semuanya video. Video. Boleh? Saya mau apa dia? Oke, pendampingan selesai. Ya. Artinya apa sudah Pak Eri lakukan itu sangat luar biasa gitu ya. Di tengah-tengah kesibukan, tugas-tugas tetap on time, belum waktunya sudah selesai, jadi capek teman-teman. Terus belum waktunya ditutup sudah selesai gitu. Selesai, ya. Gitu kan. Itu kan salah satu contoh dan berbagai macam tips sudah dicatatkan gitu. Berikut juga tentang modul 2.1, 2.2 itu mesti dilakukan dan memang ada berbagai macam input ya, baik dari siswa maupun dari server tadi dari Jawa, jadi akan diindahkan dan akan dilakukan ya. Itulah perbaikan depannya ya, itulah sebuah komitmen yang sudah dilakukan dan saya sangat mengapresiasi itu gitu, ya. Harapannya praktik baik ini kan best practice yang dilakukan ini tetap konsisten dilakukan sehingga komunitas praktisi yang sudah Pak Eri ada, sudah Pak Eri bentuk di tempat ini itu betul-betul merasakan dampaknya gitu kan. Yang tadi awalnya mereka itu menganggap tidak ada guna gitu kan, tidak bermanfaat untuk mereka untuk sekolah, pada akhirnya mereka akan memahami dan ada manfaat, mengiyakan bahwasanya apa yang sudah ada manfaat baik untuk pribadi mereka maupun untuk sama sekolah. Cukup sampai di sini pendampingan kita, semoga Pak Eri selalu sehat. Selamat siang, selamat malam, selamat malam, selamat malam.